Amazing. Drum, Mas Bro. Coba lagi, Mas Bro. Hati-hati, Mas Bro. Lihat kan? Besar sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Bro, para pecinta elektronika ya. Salam satu hobi. Nah sekarang saya kembali akan membuat sebuah percobaan dengan menggunakan sebuah flyback bekas TV. Ini ya, ini memang flyback bekas TV. Jadi kalau ada barang-barang bekas elektronik itu sebenarnya saya sangat sayang kalau harus di rongsokin atau dibuang gitu. Kalau di tangan saya nanti akan menjadi sebuah percobaan yang menarik. Nah kalau yang ini asli flyback ya. Kalau yang dulu memang saya copot karena saya ingin membuat tanpa flyback yang asli seperti ini. Nah ini sudah saya pasang kembali. Dan untuk rangkaiannya sama persis dengan yang sudah saya buat di video sebelumnya lah ya. Ini pokoknya sudah jadi. Nah sekarang akan kita coba dengan menggunakan tegangan 12 volt 2 ampere. Kita lihat apa yang akan terjadi, Mas Bro. Kita sambungkan dulu. Di sini terlihat 12 volt 68 lah ya. Aslinya ini 12 volt. Tuh ya. Nah, sekarang kita sambungkan yang emitter mendapat negatif. Nah, ini adalah flyback-nya. Ini ada banyak sekali output-nya ini. Dan sudah saya coba dan ini saya sudah solder dihubungkan dengan sebuah kabel. Nah, kalau yang ini memang untuk tegangan yang paling tinggi ya di antara yang lainnya. Sudah saya hubungkan dengan kabel seperti ini. Nah, sekarang akan kita coba untuk bunga apinya. Lampu yang ini kita matikan dulu biar terlihat ya. Saya menggunakan pengaman ini, pinset, agak gede juga ini karena cukup besar bunga apinya. Kita lihat satu, dua, tiga. Wow. Wow. Agak terasa ini, Mas Bro. Wow. Wow. Itu berapa kilo ohm ya? Seperti petir, seperti halilintar, Mas Bro. Wow. Wow. Alhamdulillah. Amazing.
Drum, Mas Bro. Coba lagi, Mas Bro. Hati-hati, Mas Bro. Lihat kan? Besar sekali. Alhamdulillah. Jadi Mas Bro, ya, itu saja untuk percobaan kita kali ini. Nanti di video berikutnya akan saya coba untuk biar lebih besar lagi lah ya. Kita tambahin dengan kapasitor mungkin. Nah, itu saja percobaan kita kali ini. Kita bertemu di percobaan berikutnya ya. Jangan lupa subscribe dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.